Jadi materi saya hari ini adalah tentang aplikasi protein rekombinan di bidang farmasi yang kedua. Jadi pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar tentang aplikasi protein rekombinan untuk terapi. Untuk hari ini, kita akan mempelajari terkait aplikasi protein rekombinan untuk diagnosis, kosmetik, analisis, dan riset serta industri farmasi. Yang pertama kita mulai adalah aplikasi di bidang kesehatan, khususnya untuk diagnosis. Yang pertama saya menyampaikan tentang aplikasi protein untuk tes kehamilan. Jadi pada masa Mesir kuno, kehamilan itu diperkirakan dengan menuangkan air seni di karung gandum. Nah, apabila gandumnya bertunas, maka diperkirakan hamil gitu ya. Nah, kemudian ada juga menyatakan Hippocrates, seorang filsuf dari Yunani kuno, untuk mendeteksi kehamilan dilakukan dengan cara minum campuran air dengan madu di malam hari. Nah, jika terjadi kram perut, maka diduga wanita tersebut adalah hamil. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sekarang untuk mengetahui atau mendiagnosis apakah seorang itu hamil atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan alat tes kehamilan. Nah, di sini alat tes ini mendeteksi adanya hormon kehamilan, yaitu hormon chorionic gonadotropin atau HCG yang terlarut di dalam air seni. Nah, HCG ini dihasilkan oleh sel-sel penyusun plasenta. HCG hanya akan dihasilkan setelah sel telur dibuai oleh sel sperma dan menempel pada dinding rahim. Dan kadarnya berbeda-beda tergantung usia kehamilan. Jadi kalau misalnya seorang wanita itu memasuki kehamilan minggu ke-8 sampai ke-10, maka ini adalah memiliki kadar HCG paling tinggi. Dikatakan mencapai 200.000 mililiter unit per mililiter. Alat tes kehamilan itu terdiri atas 3 bagian. Yang membedakan adalah masing-masing bagian itu mengandung antibodi ya, atau protein yang berbeda. Bagian pertama disebut dengan reaction sites. Di sini terdapat antibodi monoklonal yang nanti berfungsi mengikat HCG. Selain itu, antibodi ini juga mengandung enzim yang dapat mengubah warna apabila diberikan substrat yang sesuai. Antibodi ini bersifat mobile atau bergerak. Yang kedua, test site atau tempat pengujian. Di sini juga terdapat antibodi yang berfungsi menangkap kompleks antibodi monoklonal, hormon HCG, dan enzim yang berasal dari reaction sites. Antibodi di tempat ini tidak bergerak dan antibodi ini tertanam pada substrat enzim yang dapat berubah warna apabila ada reaksi antara MAB, HCG, dan enzim. Yang ketiga adalah control site atau tempat kontrol. Di sini juga terdapat antibodi monoklonal yang merupakan suatu protein berfungsi menangkap kompleks MAB dengan enzim. Yang juga berasal dari reaction site, antibodi juga tidak bergerak. Nah, Anda bisa lihat di sini. Jadi pada reaction site itu ada antibodi berwarna kuning. Ya, ini untuk memudahkan saja. Pada test site itu ada antibodi berwarna merah muda dan pada kontrol site terdapat antibodi berwarna ungu ya. Jadi kalau yang berwarna kuning ini nanti bertugas menangkap HCG. Nah, yang berwarna merah muda nanti yang akan mengikat kompleks antibodi berwarna kuning dengan HCG. Nah, kita lihat saja slide berikutnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi nanti pada reaction site, antibodi monoklonal yang berwarna kuning ini akan mengikat HCG. Nah, tentu saja jumlah antibodi berwarna kuning ini tidaknya satu ya, jadi ada banyak. Jadi ada yang sebagian mengikat HCG, ada yang sebagian bebas, tidak mengikat HCG. Dari reaction site, antibodi nanti bergerak ke test site. Nah, kalau kompleks antara HCG dengan antibodi berwarna kuning
itu diikat oleh antibodi warna merah muda ini, maka nanti akan muncul seperti ini, ya. Akan muncul garis warna merah seperti ini. Ini menandakan bahwa wanita tersebut hamil, gitu ya. Tapi kalau misalnya di daerah kontrol, di mana antibodi warna ungu ini hanya berfungsi mengikat antibodi yang tidak mengikat HCG. Jadi nanti ini juga warna merah. Jadi kalau dikatakan hamil, kalau ada dua garis merah. Yang di sini adalah test site yang terjadi karena ikatan antara antibodi warna merah muda dengan kompleks ini. Sedangkan kalau pada control site itu reaksinya hanya terjadi karena adanya ikatan antibodi warna ungu dengan yang kuning ini saja, tanpa adanya HCG. Akan nampak seperti ini. Nah, bisa saja hasil tesnya ini dikatakan negatif palsu atau false negatif jika jumlah HCG-nya itu terlalu rendah sehingga tidak terdeteksi oleh alat. Ini terjadi kalau tesnya terlalu cepat, gitu ya. Kemudian hasilnya juga bisa positif palsu atau false positif jika wanita tersebut mengkonsumsi obat yang mengandung HCG. Jadi ini bisa dua hal ini, ya. Bisa memang positif, bisa negatif palsu atau positif palsu. Yang kedua, aplikasi kedua adalah protein ini digunakan untuk rapid test. Di sini adalah rapid test antibody untuk deteksi COVID-19, ya, virus COVID-19. Jadi untuk deteksi virus itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan molekuler. Yang kedua adalah pendekatan imunologi, ya. Jadi kalau pada molekuler nanti sampelnya adalah sampel selaput lendir yang diambil dari nasofaring, di swab. Kemudian nanti dilakukan PCR, real-time PCR. Di sini yang deteksi adalah RNA dari virus COVID-19. Yang kedua adalah uji serologi. Di sini sampelnya adalah sampel darah. Yang deteksi adalah adanya imunoglobin, baik yang berupa IgG maupun IgM. Nah, pada hari ini kita akan mendiskusikan terkait metode yang kedua, serologi. Jadi, metode ini bertujuan untuk mendeteksi adanya antibodi atau imunoglobulin, disingkat Ig, yaitu IgM dan IgG. IgM ini dihasilkan hari ke-8 setelah pasien terpapar virus. Sedangkan IgG itu dihasilkan terus-menerus, ya, setelah hari ke-12. Ini nanti sampel darah kita teskan di sini. Kemudian setelah kita tunggu sekitar 10 menit, maka akan diketahui hasilnya. Apakah dia positif, ya, reaktif, atau non-reaktif. Jadi ini adalah gambaran dari alat rapid test seperti ini. Jadi C adalah kontrol, IgG adalah daerah untuk deteksi imunoglobulin G, dan IgM adalah daerah untuk deteksi adanya imunoglobulin M. Nah, ini adalah hasilnya yang mungkin nanti diperoleh. Jadi kalau pada daerah IgG, IgM-nya tidak ada pita, dinyatakan dia non-reaktif atau negatif. Kalau positif, itu bisa seperti ini. Bisa kedua-duanya, ya, IgG, IgM-nya adalah positif, atau hanya IgG-nya, atau IgM-nya saja. Tapi nanti C-nya harus ada garis merah, harus positif semua untuk kontrolnya. Dinyatakan pasiennya adalah reaktif, ya. Jadi reaktif itu bisa IgG, IgM-nya positif, IgG-nya saja, atau IgM-nya saja. Kalau invalid, nah ini dilihat di kontrolnya. Kalau dikontrol tidak ada pita merah, berarti dinyatakan invalid, ya. Bisa jadi alatnya rusak. Jadi harus diulang pengujiannya. Nah, ini adalah interpretasi hasilnya. Jadi nanti kalau misalnya IgM-nya negatif, IgG-nya negatif, artinya apa? Itu berbeda-beda interpretasinya. Kalau IgM-nya positif, IgG negatif, itu juga berbeda juga. Jadi ini adalah menunjukkan tahap infeksinya. Ya, jadi kalau misalnya IgM-nya positif, IgG negatif, berarti infeksi akut, gitu ya. Dan seterusnya. Nanti silahkan dibaca lebih detail.
untuk menginterpretasikan hasil labnya. Nah, pada uji rapid test itu bisa saja hasilnya negatif dan positif palsu. Dikatakan hasil negatif palsu jika konsentrasi antibodinya rendah. Jadi, level IgG dan IgM-nya itu di bawah batas deteksi dari rapid test. Yang kedua, negatif palsu bisa juga disebabkan respon imun tiap individu yang memproduksi antibodi. Misalnya pada pasien imunokompromis yang memiliki gangguan pembentukan antibodi. Dan IgM ini akan berkurang kadarnya atau bahkan menghilang setelah 2 minggu. Nanti yang ada hanya IgG saja, IgM sudah tidak ada lagi. Yang kedua, kemungkinan juga terjadinya adalah hasil positif palsu. Ini bisa terjadi karena kemungkinan reaksi silang atau cross-reaktif dengan jenis virus lain. Jadi bisa saja pasien tersebut terinfeksi virus corona lain dan dia bisa deteksi menggunakan rapid test yang digunakan. Yang kedua, bisa jadi karena infeksi lampau dengan jenis virus corona selain virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 tadi ya. Jadi kan sebelum diberi nama COVID-19, sebelumnya adalah diberi nama SARS-CoV-2 ya. Nama yang sebelumnya. Kemudian, protein juga digunakan sebagai penanda biologi atau marker biologi. Jadi marker biologi adalah suatu zat atau senyawa yang dihasilkan oleh sel pada kondisi abnormal. Yang pertama adalah penanda biologi berupa protein RF, rheumatoid factor. Jadi RA, rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun kronis dengan autoantibody rheumatoid factor. RF ini dihasilkan oleh sel B autoreaktif untuk melawan self-immunoglobulin. Sehingga nanti RF ini digunakan sebagai biomarker untuk diagnosis penyakit RA. Pengujiannya dapat menggunakan metode latex assay test atau LAT. Jadi prinsipnya nanti partikel latex ini dikonjugasi dengan antibodi monoklonal, protein berarti ya, yang mana antibodi ini dapat mengenali protein RF yang berasal dari serum pasien. Nah, ikatan antara antibodi monoklonal dengan protein RF, maka nanti akan menyebabkan terjadinya aglutinasi atau koagulasi yang dapat diamati secara visual, jadi kelihatan. Jadi kalau dalam serum pasien terdapat protein RF yang menandakan dia mengalami RA, maka nanti akan terjadi aglutinasi karena adanya reaksi antara antibodi monoklonal dengan protein RF. Yang lain, metode latex assay ini juga digunakan untuk mendeteksi adanya indikasi infeksi aktif atau mungkin penyakit inflamasi kronis dan penyakit kardiovaskuler. Biomarkernya adalah protein CRP, C reaktif protein. Nanti ini sama dengan metode yang tadi untuk RF tadi. Jadi nanti di dalam latex ini dikonjugasi dengan antibodi. Nah, antibodi ini adalah antibodi yang mengenali protein CRP. Jadi CRP di sini sebagai biomarker yang terdapat pada serum pasien. Jika terjadi ikatan antara antibodi monoklonal dengan protein CRP, maka akan terjadi aglutinasi atau koagulasi. Ini adalah biomarker yang berupa protein tau atau protein amiloid. Jadi Alzheimer ini adalah suatu penyakit lanjut usia yang ditandai oleh hilangnya ingatan secara permanen atau perlahan ya, dan nanti bisa menyebabkan gangguan bicara. Nama Alzheimer ini berasal dari nama penemunya, seorang ilmuwan Jerman yang bernama Aloysius atau Alois Alzheimer. Sebenarnya penyakit ini belum diketahui penyebab secara pasti, tetapi ada yang menduga bahwa adanya mutasi
pada gen penyakit puten tahu ini menjadi penyebab terjadinya Alzheimer. Jadi semakin tinggi kadar protein taunya, maka akan meningkatkan risiko Alzheimer. Begitu juga dengan protein amiloid yang berupa plak. Jadi adalah protein tau, ini adalah protein amiloid tadi. Nah, kedua protein ini bersifat toksik terhadap neuron, sel saraf. Sehingga nanti kalau semakin banyak kedua protein ini, sel sarafnya itu akan banyak mengalami kematian. Jadi ada yang menduga juga bahwa Alzheimer ini selain adanya mutasi pada gen juga disebabkan oleh gaya hidup yang tidak baik ya. Sehingga nanti Anda perlu makan seimbang, olahraga teratur ya, tidak merokok. Kemudian dikatakan rutin memeriksa tekanan darah dan kolesterol ya. Jadi di sini nanti protein tau dan amiloid digunakan sebagai biomarker untuk mendeteksi adanya Alzheimer pada pasien. Yang lain adalah protein HER2. Protein HER2 ini jumlahnya akan melimpah pada pasien-pasien kanker payudara dan lambung. Jadi untuk kanker sendiri itu banyak sekali subtipenya. Ada yang menggolongkan subtipe kanker itu yang ditandai oleh adanya overekspresi gen HER2. Jadi ini adalah sel, ini ada inti sel, ya ada gen HER2. Gen itu nanti berfungsi untuk menghasilkan protein HER2. Ya. Jadi protein HER2 itu merupakan reseptor yang ada pada permukaan sel seperti ini sebagai tempat berikatannya epidermal growth factor. Pada pasien kanker, jumlah HER2 akan meningkat dikatakan hingga 40 sampai dengan 100 kali. Sehingga protein HER2 itu dapat dijadikan sebagai biomarker untuk deteksi kanker serta digunakan sebagai target pengobatan misalnya menggunakan antibodi monoklonal trastuzumab. Nah, ini ada cara ya, satu cara untuk menentukan jumlah protein HER2 adalah dengan mengkuantifikasi adanya domain ekstraseluler HER2 yang terdapat di dalam darah. Jadi ini domain HER2 ini bisa lepas dari membran sel, kemudian dia masuk ke dalam darah, dan ini bisa dikuantifikasi, bisa ditentukan jumlahnya dengan menggunakan metode ELISA. Ini kalau pada level protein. Tapi nanti kalau ingin menentukan level gennya, ya, jadi seberapa tinggi ekspresi gen HER2-nya, ini bisa digunakan metode ini ya, metode FISH. Ini di level gen. Ini juga di level protein. Jadi bisa tiga cara. Kalau di level protein bisa menggunakan ELISA atau menggunakan IHC. Kalau di level DNA bisa menggunakan FISH. Jadi ketika ini adalah metode untuk menentukan jumlah protein HER2 yang ada pada pasien kanker payudara. Nah, ini kandidat biomarker yang lain. Jadi nanti kalau misalnya ingin mengetahui apakah pasien itu menderita kanker paru-paru, bisa digunakan protein ini, tioredoksin reduktase, atau mungkin kanker kolorektal, bisa digunakan semapun, dan seterusnya. Nanti Anda silakan mempelajari. Jadi ini adalah beberapa biomarker yang berupa protein untuk mendeteksi adanya penyakit yang sebagian besar adalah penyakit kanker. Nah, berikutnya protein juga digunakan sebagai kosmetik, khususnya adalah sebagai anti photoaging, anti penuaan. Jadi, kalau Anda lihat gambar saya, ya jadi sinar UV itu merupakan salah satu penyebab terjadinya penuaan pada kulit yang dikenal dengan nama photoaging. Photoaging ditandai oleh adanya kerutan, seperti ini ya, wrinkles, elastosis, purpura, dan sebagainya. Nah, sinar UV ini menghasilkan radikal bebas, ROS, reaktif oksigen spesies. Nah, ROS ini menyebabkan terjadinya penurunan produksi prokolagen dan peningkatan produksi enzim MMP, matrik metaloproteinase. MMP ini menyebabkan degradasi kolagen. Jadi kalau semakin banyak MMP-nya, maka nanti kolagennya akan semakin berkurang. Dan kolagen ini, seperti Anda ketahui, merupakan protein pada kulit yang berfungsi untuk memperkuat kulit,
mempertahankan elastisitas dan kelembaban. Nah, untuk mengurangi efek dari ROS, maka dapat digunakan enzim antioksidan. Bisa berupa superoksida dismutase atau SOD, katalase, atau glutathione peroksidase. Jadi ini adalah protein, ya, berupa enzim. Nah, ini saya fokusnya pada SOD. Jadi kalau Anda lihat, SOD itu dihasilkan oleh banyak organisme. Jadi tidak hanya bakteri penghasil SOD, tetapi di sini saya hanya menampilkan bakteri penghasil SOD. Ada beberapa, Anda bisa lihat di sini. Ya. Nah, jadi SOD nanti berfungsi menetralkan radikal bebas, khususnya ada anion peroksida, O2-min ini khususnya ya, menjadi hidrogen peroksida dan oksigen. Nah, H2O2 nanti dipecah lebih lanjut oleh katalase menjadi H2O dan O2. Jadi dikatakan SOD ini adalah first line defense ya, jadi sistem pertahanan tubuh pertama terhadap radikal bebas. Jadi sekarang sudah banyak tersedia SOD rekombinan, silakan dilihat ini contohnya ya. Contoh SOD rekombinan yang ada di perdagangan. Nanti silakan dilihat lagi yang lainnya. Yang kedua, ada lagi enzim yang namanya telomerase ya. Jadi ada suatu protein yang berfungsi sebagai anti-aging. Jadi telomerase adalah enzim yang berfungsi untuk mempertahankan telomer. Apa itu telomer? Telomer adalah segmen DNA yang terletak pada ujung kromosom. Dan ini berupa urutan yang spesifik. Kalau Anda lihat, ini kebanyakan adalah berupa basa T, A, dan G. Timin, adenin, dan guanin. Dan berulang-ulang urutannya. Telomer ini berfungsi untuk melindungi DNA dari kerusakan dan mempertahankan kestabilan kromosom. Namun demikian, telomer ini akan memendek, baik karena faktor internal maupun karena faktor eksternal, seperti radikal bebas, ya, kurang aktivitas fisik, obesitas, maupun stres. Ini ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan pemendekan telomer. Kemudian selain itu, beberapa studi menunjukkan bahwa kalau pemendekan telomer itu berasosiasi dengan penyakit-penyakit yang menyebabkan penuaan, termasuk kardiovaskuler, stroke, kanker, artritis, DM tipe 2, dan seterusnya. Ini adalah ada kaitannya dengan pemendekan telomer. Nah, sehingga nanti orang mengisolasi enzim telomerase tadi, yaitu suatu enzim yang berfungsi untuk mempertahankan telomer. Sehingga dikatakan telomerase ini merupakan rejuvenating enzyme karena dia bisa digunakan untuk permajaan kulit dengan cara mempertahankan panjang telomer. Ini ada contoh produknya. Jadi ada telomerase kompleks di sini. Produknya adalah TA65 berisi enzim telomerase kompleks. Nah, berikutnya adalah protein digunakan untuk analisis atau untuk research. Ini Anda sudah kenal ya, jadi salah satunya adalah enzim DNA polimerase yang merupakan salah satu komponen PCR. Jadi pertama kali enzim ini diisolasi dari bakteri termostabil, Thermus aquaticus yang berasal dari sumber air panas Yellowstone National Park. Ya, ini yang pertama kali. Nah, sekarang sudah banyak DNA polimerase rekombinan. Nanti silakan dicek juga ada berapa banyak ya di perdagangan. Tapi yang pertama, enzim ini diisolasi dari Thermus aquaticus. Yang kedua, protein marker. Ini sudah saya sampaikan di analisis protein dengan SDS-PEDS. Kalau Anda amati di sini, di sebelah kiri ini adalah protein marker. Jadi protein marker adalah campuran beberapa protein yang sudah diketahui bobot molekulnya. Di sini ada myosin heavy chain dan seterusnya. Nah, protein marker ini berfungsi untuk memperkirakan bobot molekul protein yang kita analisis atau protein sampel kita. Ini adalah juga fungsi protein untuk analisis atau untuk riset. Ini juga sama lisozim. Jadi kemarin yang mendapat tugas praktikum isolasi DNA dari bakteri mungkin mengenal lisozim. Lisozim adalah suatu enzim yang berfungsi memecah dinding sel bakteri
dengan cara memutus ikatan 1,4 beta glikosidik pada dinding sel bakteri. Jadi kalau Anda masih ingat, dinding sel bakteri itu adalah tersusun seperti nukleikan. Di situ ada gula NAG, N asetil glukosamin, dan NAM, N asetil muramic acid. Nah, nanti kedua gula ini dihubungkan oleh ikatan glikosidik dan bisa diputus oleh lisosim. Nah, enzim ini banyak digunakan untuk penelitian, terutama adalah untuk memecah sel bakteri. Mungkin Anda mau isolasi protein rekombinan, kemudian untuk mengisolasi proteinnya, Anda perlu memecah sel bakteri, maka nanti bisa digunakan lisosim ini. Seperti ini ya, jadi targetnya adalah memecah dinding sel bakteri. Nah, yang lain, protein ini bisa digunakan untuk memurnikan antigen. Jadi ini adalah pakai kromatografi kolom, tetapi nanti di kolomnya itu ada antibodi yang mengenali antigen. Jadi kalau pada contoh saya, ini ada antibodi monoklonal yang nanti hanya akan mengenali antigen yang berwarna hijau. Jadi saat sampelnya dilakukan pada kolom, antigen yang berwarna hijau nanti akan menempel pada antibodi monoklonal. Yang lain akan keluar dari kolom saat pencucian. Ya. Jadi di sini protein, dalam ini adalah antibodi monoklonal, digunakan untuk pemurnian antigen. Di bidang industri, ada banyak enzim yang digunakan juga. Anda bisa lihat di slide saya, ada selulase, ada amilase, ada protease, keratinase, lipase, silanase, pektinase, kitinase. Nanti silakan dilihat, kalau yang di slide saya hanya menyebutkan sumbernya dari bakteri, tentu saja ada sumber yang lain, dari tanaman mungkin ada, atau sumber yang lain, tetapi di sini adalah bakteri-bakteri yang menghasilkan enzim-enzim ini. Ini silakan dilihat fungsinya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari enzim amilase rekombinan dan silanase rekombinan. Ya. Jadi sekarang sudah rekrut rekombinannya. Ini ada dua contohnya ya, amilase dan silanase. Jadi materi kita hari ini adalah, yang saya sampaikan di depan ya, ada protein untuk diagnosis, kemudian untuk analisis, untuk kosmetik, dan untuk keperluan industri.